Voli-voli apa yang seru? Waktu lu beranjak dewasa, lu kebayang gak? Dewasa tuh kayak gimana sih di bayangan kalian? Menikah. Tapi sebelum menikah kan ada proses pendewasaan juga, Ca. Gak kebayang sih, jujur. Iya. Dulu pasti gak kebayang sih, Kak. Kayak dulu kayak mikirnya semua tuh indah kalau dewasa tuh bisa ngelakuin apa aja gitu. Iya. Karena kelihatan yang indah-indah doang. Iya. Sulit ya. Ya misalnya kayak dulu kan kecil tuh, jangan naik motor dulu, nanti kalau udah gede, kelihatan kayak enak naik motor kemana-mana ya. Setelah gede, ada mikirin ganti aki, servis, apa semua, stres juga service, ya. Servis. Kayak bulu tangkis lu. Ini bininya servis, bilang. Oh, namanya servis, bang, servis. Oh, gitu. Namanya servis. Iya, sama abangnya digini, gini. Jangan ngomongin voli dulu, masih trauma. Voli apa yang seru? Apa tuh? Voligami. Kok bisa itu bisa keluar dari mulut anak ini ya? Ya ampun. Kamu tuh belum dewasa, Dek. Udah, dikit. Dikit? Iya. Nah itu bilang, dia tuh kegiatannya ngerasa bahwa kayak orang dewasa, tapi menyikapinya belum kayak orang dewasa. Berteman aja butuh kedewasaan. Benar. Menyikapi diri sendiri butuh kedewasaan. Iya.